Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah wanita Himyariyah Israiliyah yang mengurung seekor kucing. Tetapi dia tidak memberinya makan dan minum hingga kucing itu mati karena kelaparan dan kehausan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Dia mengurung kucing itu, tidak diberi makan atau dilepas sehingga bisa mencari makanan dari serangga. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW juga bersabda, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang diikatnya. Dia tidak memberinya makan dan tidak membiarkannya makan serangga di bumi, sehingga mati kelaparan. Wanita tersebut diazab oleh Allah karena dia sengaja membunuh kucing tanpa alasan yang dibenarkan. Dia membunuhnya dengan cara tidak memberi makan kucing itu sampai mati. Rasulullah SAW melihat kucing itu memburu wanita yang menahannya di neraka. Bekas-bekas cakaran tergores di wajah dan tubuhnya. Beliau melihat itu manakala surga dan neraka diperlihatkan kepadanya pada saat sholat gerhana. Allah memasukkan wanita tersebut ke dalam neraka karena telah menzalimi makhluk Allah dan tidak melaksanakan perintah Allah berupa berbuat baik kepada makhluk-makhluknya. Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita bahwa kita meraih pahala dengan berbuat baik kepada binatang. Jika dia enggan memberinya makan dan menjaganya, maka dia harus melepasnya dan membiarkannya bebas di bumi Allah yang luas. Ia pasti mendapatkan makanan yang bisa menjaga hidupnya. Lebih-lebih, Allah telah menyediakan rezeki bagi kucing tersebut dari sisa makanan orang. Begitu pula serangga-serangga yang ditangkapnya.